menyatakan formasi PON ke-20 Papua, Fredrik Leonardo, atlet panjat tebing asal Kalimantan Barat, berhasil meraih medali emas di nomor Speed World Record perorangan putra PON ke-20 Papua. Medali emas itu diraih Fredrik setelah mengalahkan atlet panjat tebing asal Jawa Barat, Raharjati Nursyamsa. Pemecah rekor dunia panjat tebing Fredrik Leonardo berhasil meraih medali emas dalam pertandingan final kejuaraan PON 20 Papua di nomor Speed World Record perorangan putra yang berlangsung di venue panjat tebing Mimika, Papua. Atlet panjat tebing asal Kalimantan Barat ini mengalahkan atlet asal Jawa Barat, Raharjati Nursyamsa, usai mencatatkan waktu 8,467 detik. Raharjati Nursyamsa harus puas dengan meraih perak, sedangkan medali perunggu diraih atlet asal Jawa Tengah, Kiromal Katibin. Atas capaian ini, Fredrik mengaku bangga karena menyumbangkan emas untuk daerah asalnya Kalimantan Barat. Merupakan hasil yang baik buat tim Kalbar, bisa meraih medali emas. Fredrik lolos ke final setelah menyisihkan sejumlah nama di antaranya Rian Gordon dari Sumatera Utara di 16 besar. Fredrik mencatatkan waktu terbaiknya ketika mengalahkan Kiromal Katibin di semifinal dengan 5,489 detik. Dari Timika, Papua, Nathan Making, iNews melaporkan.